Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat waktu Allah masih ada, Allah masih hidup.
sibuk. Semua orang sibuk. Telepon Abah itu gak pernah tahu. Abah itu sambil nyetir sambil telepon. Tapi doakan saya punya usaha gini-gini. Abah hanya seorang manusia. Memang Allah, Abah sangat dekat sama Allah SWT. Tetapi kalau kita paling bagus bercermati. Jadi waktu ini sedang susah, ini sedang hamil, ini tidak punya uang untuk beli baju hamil, ini tidak punya teman, ini tidak punya saudara, ini di Surabaya. Apa yang dilakukan? Setiap hari sholat asar ini pasti bercermati. Ini menangis kepada Allah SWT. Karena ibunya ini bilang, wahai, kalau kamu menikah dengan Habib Serdak, bin Habib Syekh Wakar bin Salim, kalau hidup kamu susah di Indonesia, jangan lari-lari ke Singapura. Jangan nangis-nangis, minta tolong ayah ibu, jangan. Kamu sudah ikut istihara kamu, kamu harus berani bertanggung jawab. Itu yang harus kita lakukan. Ikut istihara. Mau baik, mau jelek, mau nikmat, mau bahagia, semua itu dari Allah. Ingat kata-kata dari Allah. Ini hidup susah, itu dari Allah. Bagi ini tidak ada yang lebih susah. Allah mau mencoba kita. Allah mau memperkuat iman kita supaya itu dikasih cobaan. Allah mau melihat kesabaran kita. Bagaimana ini? Hamba aku ini dikasih cobaan seperti ini, masa sudah lama-lama di sana sini. Pusing, telepon sana, telepon sini. Kemakan seluruh dunia. Baca mandi. Bicara langsung kepada Allah. Jadi untuk dia habis sholat asar ini pasti baca mandi. Umi mengadu kepada Allah SWT. Umi sedang hamil besar. Umi tidak tahu anak ini kembar. Syarikat berbahaya. Kalau tidak perlu uang pergi dokter, pergi bidan, nanti yang harganya 10.000 rupiah, kita tidak punya uang. Baju hamil aja Umi tidak punya. Sampai Umi pakai baju gamis yang kembar. Makanya sehari-hari kemana yang kampung kita tembak. Alhamdulillah. Bagi Umi, telurnya itu tidak mampu. Ikan tembak yang paling murah kan di Surabaya, telur itu terlalu mahal bagi kami. Jadi ustazah-ustazah yang menikah di pondok, yang menikah dengan ustazah-ustazah di pondok, jangan sombong, jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Jangan suaminya disuruh bawa anaknya, begitu bawa anak, anak ini repot. Anak itu tidak pernah repot. Anak itu adalah rezeki, anugerah dari Allah. Mau anak itu nakal, mau anak itu baik, itu semuanya tergantung ibunya. Bukan bapaknya, itu tugas ibu mendidiknya. Bapak harus keluar mencari rezeki, harus keluar mengajar, harus keluar dakwah. Ibu yang di rumah mengurus anak-anak. Jadi kalau anda susah, anda banyak masalah, anda dikejar-kejar rentenir, anda dikejar-kejar hutang, duduk antara asar, habis asar baca maulid. Kalau ini senangnya habis asar baca maulid, habis maghrib baca rakyat hajar. Habis subuh berakhir. Karena Umi tahu orang-orang tua Umi, datangnya Umi dulu enggak seperti sekarang. Jadi itu lebih susah dari kita. Tidak punya waktu untuk ibadah. Mau salat sunnah dia enggak punya waktu. Mereka harus bertani, mereka harus kerja untuk memakan anak yang banyak. Jadi kita-kita ini yang sekarang cucu-cucunya yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kita yang ibadah. Bacakan tahlil buat mereka, kita puasa sunnah, puasa atau puasa buat mereka, kita kalau sholat, kita sepatutnya sholat buat mereka, itu yang kita bisa lakukan. Jadi itu mengingatkan ustaz-ustaz dari pondok, hidup seperti Umi wanita. Umi tidak langsung seperti ini. Umi ingat waktu Umi sering lapar karena kembar. Jadi anda bisa bayangkan seorang wanita hamil anak kembar, itu sering lapar. Tapi kita tidak punya uang. Hanya Allah terbuka Allah berikan susu prematur. Ani itu tidak susu prematur. Ini susu itu coba dengan air. Karena ini kalau mau puasa tidak boleh. Tapi lebih sering baca Quran. Sama ini apa? Ini ujung-ujung. Ini di kamar. Ini tidak pernah ketemu orang. Karena ini tidak ada teman di situ di Surabaya. Di situ baju ini tidak mau. Jadi anda-anda nanti kalau mau ke acara harus ada maulidnya. Bacakan tahlil untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita. Itu yang harus dilakukan setiap ada majelis. Apa saja, mau maulid, mau acara selamatan, harus ada itu.
Jadi itu yang kita rasakan selama hidup bersama Abah dan sampai sekarang. Ini karena Abah kami hidup bersama 23 tahun. Bagi ini itu terlalu singkat, tapi bagi ini banyak yang mendapatkan dari Abah. Dan insya Allah ini itu akan kami share the knowledge yang ada masing. Jadi ini kita tolong besar-besar di pondok, besar-besar di pondok. Mulai sekarang, tulis biografi tentang Abah, tentang bagaimana hidupnya Abah. Kan selama masih hidup, bisa cerita. Anda tanya ini, benar nggak Abah seperti itu di tulis? Salah satu kekecewaan ini adalah salah satu alumni Uniman. S1-nya di Uniman, sudah selesai dari Uniman, dia keluar menjadi ustaz di salah satu pesantren di Jogja. Dia dapat S2 dari pesantren tersebut. Dari pesantren tersebut juga dia dapat pergi umroh. Ustaz yang didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak menulis sejarah hidupnya almarhum Habib Segar. Malah dia menulis sejarah gurunya yang memberikan dia anak S2 dari umroh. Kami sangat marah dan sangat kecewa. Kok sejarah apa yang ditulis? Malah yang ditulis Tuhan. Umi marah sekali. Umi bilang, bohong itu buku. Untuk apa ditulis sejarah gurunya yang baru? Gurunya yang sebelumnya, yang abang, yang memberikan dia makan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Dari masih dia kecil sampai dia selesai satu, sampai dapat ijazah S1 untuk bisa dia pergi ke S2, dia tidak tulis sejarahnya apa, malah dia tulis sejarah gurunya yang baru. Gara-gara gurunya itu kasih dia beasiswa S2, kasih dia pergi umroh. Dia tidak lihat dasarnya itu dia dapat itu dari Habib Segar di Malaysia dan Malaysia. Jadi ini ingatkan anda sebagai murid-muridnya Abah, tolong perhatikan sopan santun anda, akhlak anda. Tadi juga Habib Muhammad, kenapa Habib Muhammad marah? Habib Umar lari untuk ini, semuanya dia akan aja. Tidak boleh, nyawa itu sangat berharga. Anda sudah tahu kan cerita tentang salah satu imam. Setiap dia mengaji, dia akan berdiri, dulu lagi, berdiri, dulu lagi, berdiri, dulu lagi. Sampai ditanya temannya, kenapa kamu berdiri, dulu, berdiri, dulu? Oh, saya sedang belajar, saya lihat guru murid anaknya guru saya. Anaknya guru saya itu masih kecil, dia seumuran Umar, lari-lari. Jadi ketika anak itu lari-lari di depan dia, dia begini, menghormati anak itu. Ketika anak itu pergi, baru dia berdiri. Sabun belajar dengan guru. Itu akhlak seorang murid. Kalau anda tidak punya akhlak dengan guru anda, anda tidak mungkin dapat ilmu yang guru. Sama juga dengan kita, kalau kita tidak punya akhlak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mungkin dapat berkah dari beliau. Jadi itu yang mengingatkan. Banyak cerita-cerita Umi dengan apa? Dan bagi Umi, apa is the best? He is special. He is the one yang Umi. Salah satu. Hanya satu-satunya di dunia ini. Dan insya Allah, anda-anda sebagai muridnya, Al-Habib Syukrah, Bermani, Bisho, Bapak, Bisani, muridnya Umi Wahidah, Budi Hajar Brahma, muridnya dari Al-Asriah, Nur Iman, Islam Kudusku. Anda juga akan mengikuti di jalankah anak-anak ini, di jalankah Habib Syukrah, Bermani, Bisho, Bapak, Bisani, yang mengorbankan segalanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demi Islam. Insyaallah setelah ini kita akan meninggal, insyaallah kepemimpinan Al-Asriyah Nurul Iman akan jatuh kepada anak laki-laki pertama ini, berarti Habib Muhammad. Setelah Habib Muhammad meninggal, kita turun ke Habib Hasan. Setelah Habib Hasan ke Habib Abu Qadir. Setelah Habib Abu Qadir ke Muhammad Habib Bohong, Habib Muhammad Habib Bohong. Setelah meninggal Habib Muhammad Habib Bohong akan turun ke cucu laki-laki pertama, yaitu Habib Ali bin Habib Idrus Al-Haddad. Jadi itu nanti estafet kepemimpinan Al-Asriyah Kulungan. Harus semua alubis, anda-anda harus cepat selesai.
selesaikan pendidikan Anda, memang mencari ilmu itu tidak ada habisnya. Minal mahdi ila lahi. Begitu juga ustaz-ustaz dari pondok. Bagi yang belum S2, cepat cari beasiswa, ambil S2. Nah situ cari beasiswa, ambil S3. Ini ada dua ustaz kita yang dapat beasiswa S3 terkakak. Kalau tidak salah, kalau berdina, harus ambil. Karena itu beasiswa. Nanti ambil bahasa juga akan berangkat ambil S3 doktor di Makkah. Harus, semuanya harus mencari ilmu. Sampai detik terakhir kita sakrat, tetap harus mencari ilmu. Karena itu hukumnya wajib. Jadi nanti habis lulus, sebentar lagi juga jadi doktor. Jadi semuanya harus alumni, ustadz-ustadzah harus sampai profesi doktor. Nanti Syekh Farugaya sekarang sudah mau selesai S2-nya sama dengan Nabi Hasan. Langsung lanjut ke doktor S3 untuk menjadi profesor doktor. Jadi ingat, karena kepemimpinan sesuatu pondok pesantren, kepemimpinan satu institusi, dan yang paling penting kepemimpinan satu negara harus yang paling tua, yang paling senior. Ini sudah keliling Indonesia, miliar pesantren-pesantren yang berangkatan, yang pecah. Bukan karena mereka itu tidak beruang, bukan mereka itu tidak punya gedung mewah, tetapi karena kepemimpinan. Semuanya rakus, saling cakar-cakaran. Kalau bisa dia bunuh satu sama lain. Memang bunuhnya mungkin tidak secara frontal, tetapi bisa komunikasi, doa-doa dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah yang menjadi pemimpin itu yang paling kuat. Jadi baru itu. Sekarang Arab Saudi, mestinya kan dari zaman dulu kerajaan Arab itu pasti yang menjadi pemimpin sebelumnya adalah saudara tertua. Jadi kalau abangnya meninggal yang nomor satu akan diganti dengan adik yang nomor dua. Jadi semua laki-laki tertua. Sekarang malah dirubah oleh Sultan Salman ini. Jadi kita jangan, kita ikut seperti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, tidak langsung ke Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu adalah anak-anaknya. Malah turunnya ke siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi harus yang paling tua dari sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Kalau kita dari Ahlul Bait yang paling tua, setelah Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, baru ke Sayyidina Ali. Pengikut-pengikut harus tujuh. Jadi jangan hidup sebagai contoh di Lombok, di Mataram. Itu ada dua kakak adik perempuan ini. Jadi ada satu ulama besar di Lombok itu dibilangnya guru, tuan guru gajah. Tapi tuan guru adalah itu pengistilah untuk ulama besar Syekh Kabir. Jadi Syekh Kabir ini, ulama besar di Lombok ini, punya pesantren ramai murid-muridnya terus menjadi ulama besar. Syekh ini tidak punya anak laki-laki. Jadi ada-ada kalau perhatikan anaknya perempuan semua. Ketika Syekh ini meninggal, anak perempuan ini tidak mau pesantren itu sama-sama dikelola. Pemimpinnya harus kakak yang pertama, yang paling tua. Tidak mau adiknya. Jadi mereka berebutan untuk pesantren. Akhirnya pecah kalau pesantren itu. Padahal ini sesama. Mestinya sebagai adik kita harus mendukung kakak kita, abang kita, sama-sama menjalankan pondok pesantren. Terus istri-istri dari pimpinan pondok seperti sekarang nanti Habib Muhammad harus mendukung pondok pesantren. Bagaimana kelanjutan dari pondok pesantren? Nanti Habib Hasan, Habib Abdul Qadir, terutama Habib Idrus yang bukan database, Habib Faris. Insyaallah lanjut S2. Semua harus mendukung, kompak, kerjasama. Bagaimana melanjutkan perjuangan Habib Segaf dengan Indonesia Bapak Besar dengan menerima tidak bagaimana Al-Asriya menerima. Harus sampai kiamat. Free and quality education supported by social entrepreneurship. Pendidikan yang gratis, berkualitas, yang didukung oleh wirausaha sosial.
Kita tidak ada model proposal-proposal, buka-buka kotak, buka-buka sejarah, minta-minta sejarah. Semuanya harus punya wakaf. Alumni yang sudah selesai dari Al-Surya Muluma, sudah keluar dari Al-Surya Muluma, sudah berkarya di luar, sudah punya usaha, kalau ada rezeki punya pesantren, harus balik wakafnya buat Al-Surya Muluma Islam Boarding School. Insya Allah kita akan bangun masjid Al-Surya Muluma di Lampung, di kebun kopinya Al-Surya Muluma. Di situ kita akan bangun edu wisata Lampung. Ada masjid, ada madrasah, ada kedai kopinya atau kafenya, ada toko oleh-olehnya, ada nikmatnya Nurul Muhammad. Di situ akan menjadi pusat pendidikan agama Islam, pendidikan kopi di Lampung Barat. Jadi ini akan menjadi salah satu cabang madrasah dari Al-Surya Muluma Islam Boarding School. Nanti ustaz-ustazah yang sudah lulus dari Al-Surya Muluma, hafidh-hafidhah yang dari Lampung akan pegang masjid dan madrasah edu wisata kopi Al-Surya Muluma Islam Boarding School di Lampung Barat. Jadi insya Allah kita akan punya masjid dan madrasah Al-Surya Muluma di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia. Kalau mau pesantren memang benar. Jadi biar anak itu madrasah di kabupaten-kabupaten, di daerah-daerah, nanti sudah selesai SD, sudah selesai budaya, nanti SMP-nya, SMA, S1-nya, pengabdian 2 tahun, sampai nikah di Al-Asriah Muluma Islamic Boarding School, Pahul Bogor. Jadi ini tidak mau memberatkan murid-murid ini harus punya pesantren di setiap kabupaten berat. Nanti kalau punya pesantren kita harus siap makan, tempat tinggal, kalau sakit harus diobatin. Tidak ada orang pesantren sakit suruh pulang, berobat sendiri, sudah sembuh berobat. Abah sudah pesan, kalau kita punya murid, kita harus kasih makan, kasih pendidikan, harus diobatin kalau sakit, harus dikasih tempat tinggal. Jadi itu adalah tugas seorang guru. Jadi Umi tidak mau memberatkan murid-murid Umi, alumni-alumni Umi di daerah, tidak apa-apa. Ada masjid, ada madrasah. Jadi di situ ada tidak terlalu berat di operasionalnya untuk pesantren. Ini adalah di satu murid Al-Surya Muluma di Pulau Buru, di Ambon. Itu juga insya Allah sudah ada majelis. Insya Allah kita akan bantu beliau untuk punya usaha daur ulang. Karena yang namanya pondok pesantren, yang namanya majelis taklim, yang namanya masjid harus punya usaha. Jadi jangan tergantung sama donasi, buka-buka kotak, minta-minta di jalanan. Jadi harus punya usaha supaya institusi pesantren atau masjid tersebut bisa independen and sustainable, mandiri dan berkelanjutan. Insya Allah ini pesan-pesan ini terutama kepada ibu-ibu, istri-istri dan calon ibu-ibu dan istri-istri. Harus mendukung suami-suami Anda. Ingat, syurga di bawah telapak kaki ibu. Tetapi bagi seorang wanita, bagi seorang istri, ketika menikah, syurga di bawah telapak kaki suami. Jangan pernah marah-marah suami. Hati-hati. Umi ingat sampai sekarang, Umi satu kali, Umi pernah ngambek sama Abah. Jadi waktu itu, Abah itu harus mengajar di Kuitang, Majelis Amin. Majelisnya Habib Muhammad Al-Hashi. Jadi Abah bilang, Wahid, yuk kita pergi sama-sama bawa sekedar Kak Syarika Rudaya, Kak Syarika Rudaya. Pergi mengajar di Kuitang. Waktu itu kita baru hijrah ke Jakarta dari Surabaya. Umi ini orangnya yang mau semuanya perfect.
pembersih dirumi mandikan tasyarifat budaya tasyarifat radio bersih-bersih sampai ke telinganya itu dipakai kotor bar. Jadi setiap hari itu pekerjaan rumi itu selalu suka mandikan anak-anak itu dibersihkan. Abah ini sudah telat, Abah Wahid, cepat Wahid, saya ini sudah telat, saya ini mau ngajar, saya ini mau ceramah. Nah ini aku bilang, sudah, kalau memang mau lambat, apa pergi aja duluan, ini gak perlu pergi gitu. Karena nanti tambah apa jadi terlambat. Abah itu lihat ini, Abah bilang, Wahid gak apa-apa, yang penting cepat aja. Kalau kamu mau bersihkan kepingan itu, nanti aja pulang. Ini ngambek, karena biasa, ini masih usia waktu itu baru 21 tahun. Ini mereka umur 20, ini punya bayi, umur 21. Tapi Abah tetap sabar. Tapi bagi Umi itu adalah tersiksa. Karena suami itu harus mengajar. Suami itu harus berdoa. Suami itu harus mencari rezeki yang halal, peribar, mual, barangnya. Tapi semenjak itu Umi tidak pernah lagi. Jadi kalau Abah mau keluar mengajar, Umi itu makan. Insya Allah pulang sama. Nah selalu Umi tunggu. Abah kalau pulang ceramah, Abah pasti bawa oleh-oleh. Walaupun nasi keras dari desa, walaupun ayamnya kakinya sekangkang gitu kan ayam bakar, ayam kampung. Tapi bagi Umi, Umi tetap harus tunggu apa pulang, bawa bingkisan dari baca maulid. Karena makanan, minuman dari majlis maulid sudah dibacakan maulid. Nabi hadir ketika kita baca maulid. Jadi Umi minta makanan yang Abah bawa dari masjid, dari majlis maulid yang Abah pergi. Jadi Umi minta tolong anda-anda sebagai istri, sebagai ibu, calon istri, calon ibu, taat dengan suami. Apa kata suami? Demi seperti ini, karena Umi selalu ingat pesan ibunya Umi. Kamu akan menikah dengan orang yang akan menyuruh kamu belajar terus. Dan kamu harus taat dengan suami kamu, karena dialah kunci kamu masuk syurga. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan sama-sama berkumpul dengan ahli segar, dengan ibu insya Allah berbisari, dengan guru-gurunya beliau, dan yang paling penting dengan Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga Jannatul Firdaus. Jazakumullah khairan katsiran. Sudah datang hadir di acara maulid Al-Habib Segar bin Mahdi Wisya Wukawisani. Mohon maaf, boleh berhati, tidak boleh banyak-banyak orang yang datang, tidak boleh banyak-banyak yang kumpul. Kita harus menghormati protes protokol kesehatan, tetap bermasker, jaga jarak, banyak cuci tangan dengan sabun, karena semua itu adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu. Jadi apa yang kita lakukan niat untuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu. Ketika kita melakukan semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu, insya Allah kita akan berkumpul dengan beliau, ya Rasulullah Sallallahu. Sekali lagi mohon maaf dan berhati-hati. Jazakumullah khairan.